Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih berikan Allah kesehatan, kita Allah berikan nikmat kesempatan, ada nikmat iman dan Islam, dan kita masih bisa melaksanakan ibadah sebagai kewajiban kita. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan pula pembahasan kita masih tafsir ayat 1 surah Al-Isra. Menjelang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Baitul Maqdis, banyak hal yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah sebagai data awal, rujukan di dalam mengambil langkah-langkah dakwah. Baitu pulo kita sebagai umat dalam rangka kita majak, bukan mengejek, merangkul tapi bukan memukul umat yang perilaku mereka, hobi mereka beragama. Ko soal perilaku, soal kebiasaan, soal hobi. Kalau sebelumnya sudah ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan, ada yang terlihat oleh Rasulullah orang yang gemar berinfak dan bersedekah, digambarkan seperti orang yang bercocok tanam. Kemudian ada yang bau harum semerbak, itu adalah gambaran orang yang teguh dalam pendiriannya, kokoh dalam keyakinannya, yaitunya seperti perempuan penyisir rambut putri Fir'aun, Mashitah. Tetapi ada juga yang tergambar orang yang memukul kepala mereka sendiri, itu adalah cerminan orang yang malas mendirikan sholat. Kemudian ada orang memakan kayu baduri, kayu kareh, kayu zakum, kayu buah pai, batu waktu nanti kudo eh. Ini tahu kudo. Itu yang dikunyah, itu yang dimakan. Itu gambaran orang yang enggan berbagi, enggan bersedekah. Kemudian ada juga orang yang hobinya zina. Nampak deh Nabi ada sebelah suwainya punya daging segar, halal, barasiah. Itu nyopadiyahnya, nyomakanan di sebelah kidai, ada daging busuk, haram, boule-ule, nah, itulah. Nah, itu adalah orang berzina. Lalu kemudian Rasul pun diperlihatkan Allah
tipologi atau tipe orang atau orang nan suko merampok. Orang nan merampok kalau bahasa dulu itu SD namanya penyamun. Penyamun. Kalau bahasa fikih atau bahasa Al-Qur'annya namanya kutak tariak. Kutak tariak itu adalah orang nan mambek jalan. Jadi di dalam perjalanan Nabi itu nampak ada orang mambek jalan dengan kayu. Nah, ditanya oleh malaikat, "Kok kayu, kok kayu ba'ako?" Ketika mendaki orang di situ terbaka orang deh. Atau mendaki orang situ tu terjatuh orang deh. Itu adalah orang yang kerjanya merampok atau menyamun atau mengganggu perjalanan orang. Diambil orang di jalan supaya orang taniayo, orang tasungkua, orang tajatua. Kalau kini lah dulu mode namue, kini namue anak begal. Lihat tahu anak begal. Anyo memacik ladiang, memacik sabi. Kalau sabi dulu tu namue cilurit namue. Kau lebih panjang lo ladiang tu sabi itu ah. Samurai pakai rantai. Anyo lewan ka urang. Taga dua perjalanan urang deh. Atau dilewang kurang jatuh orang dari onda eh. Dicampaknya orang kau nan onda orang kau diambil eh. Jadi sejak dululah nampak dan nabui nan orang si kutak tariak tu, orang perampok penyamun tu, namu aja namu tukarnya. Kini ya namu elai begal namu eh. Dulu bahana nampak dan nabi tu orang eh gadang orang tu kene beragam. Adonan gadang eh, adonan kene eh, adonan tuo eh. Jadi hobi itu dia satu. Yo manusia ni nak beriman. Jadi nak pandang usia nan si kutak tariak tu, nan orang mambek di jalan tu. Kadang-kadang ada modus eh. Dirabahnya batang kayu, diambek eh. Anyo lah ilo, beko berang lo orang kan ada orang jalan rusak. Kemudian nyo mambek kati diang atau kotie doanya lah tentu elok ne. Apakah ada rasa terganggu orang? Sebagian ada. Kalau lenyo pelo, lo jalan tu. Tapi itulah gambaran soal perilaku umat, soal kebiasaan umat yang model-model tu dululah diperlihatkan. Lah do saya dulu takatu. Ikolah pendekatan yang mesti harus dilakukan seperti apa. Mereka-mereka seperti itu baca rue. Yo ditunjuk ajari. Kok bengkok di lurihan. Kok sase di batuan. Berarti tidak boleh ada orang yang cuek. Tidak boleh ada orang yang abai dan acua-acua. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau saya nampai pernah ke Bengkulu, kan ada mohon maaf kalau disabui, kok kan begitu pengalaman dan ceritanya. Ada di rumpit, kemudian ada di menjalang lewat Bulenggau menjalang Rejang Lebong, kok. Lupa lah namanya. Memang diambil. Diambil eh, ditangkok eh. Bahkan ketika ada diwawancarai, diinterview, ditanyo, dikonfirmasi, termasuk orang tua nama nanti tangkok, merasa ada nama rasa bangga dengan anaknya yang lah bisa mandiri seperti itu, bisa menyamun orang, mambil orang, ada barang-barang dari teoto orang diambil eh, adonan membawa macam-macam perhiasan diambil eh. Iko persoalan yang sudah lama diperlihatkan ada orang namue mambambik pakai kayu terganggu orang. Jadi ada juga orang yang hidup dengan mengganggu orang lain. Menggaduh orang, mambik orang, maniayu orang.
Ambo pernah bertanya lo ke supir trapel, wak kano ke situ perjalanan awak? Ah, cabik ke tangannya buat cekak ke semacam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ada tipe orang seperti itu. Hobie, karajoe, nama mambek di jalan. Nah itu. Jadi itu nan buru aja. Berikutnya polai. Ada orang yang diistilahkan nan hobi memakan harta riba. Bah contohnya nampak de Nabi. Aduh orang nan nampak de Nabi baranang-ranang di dalam sungai, sungaiku sungai darah. Baranang-ranang bakacipak-kacipak di dalam sungai darah. Kalau do nampak do ado orang nan baranang di dalam sungai darah tu dapat tanyo kira-kira. Sialo orang ai ko. Kalau wa ada pene kalau di surga kan baranang di sungai susu ne tu. Talago Kausar. Iko baranang di dalam talago darah. Pake lo darah ade. Ah, mencilam-cilam di dalam. Ditanya oleh Rasul, sialo orang ai ko wahai Jibril. Kok di dalam sungai darah lamaknya baranang lasu ada. Itu adalah orang yang gemar atau hobi atau suka memakan harta-harta riba. Mengambil manfaat di dalam penderitaan orang. Mengambil keuntungan dalam keterbatasan orang. Manjarra manfaatan fahuwa riba. Mengambil manfaat dari ketidakberdayaan orang itu. Itu yang diperlihatkan Allah. Dan itu yang nampak di Rasul. Padahal di dalam Al-Quran sudah ada. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Memang kalau soal jual beli itu dihalalkan Allah. Tapi kalau riba diharamkan. Eh, nak terdengar doh? Ah. Di masa dua lah, nak sedua lawa kan ado pengetahuan wak memilih kehati-hatian. Ado memilih kehati-hatian. Yang jaleh nan riba itu adalah mengambil keuntungan atau mengambil manfaat dari keadaan keterbatasan orang. Itu mengapa itu di sesatuan. Tolak. Awak nanda lo. Anda kan di itu. Awak nanda lo kan di sinan tu. Di sinan tu lah tak. Jadi artinya kenapa gambaran seperti itu yang diperlihatkan Allah? Berarti ini adalah persoalan berat yang mesti harus dituntaskan. Kan praktek-praktek itu kan lah ada sama sezaman jahiliyah. Nah namanya manusia ko, nantakah itu kan kalau dalam kaji tarikat itu kan ada manusia ko di dalam dirinya ada namanya rakus, ada lobo, ada cangok, atau nan punya awak jan dapik dia orang itu. Nan punya orang dapik dia awak. Banyak dia awak seketik dia orang. Ba awak nan kasanang nan orang nak kotie je lah. EGP je memang gue pikirin je. Nan takah tu nak do di dalam ajaran agama awak nan takah tu do. Itu adalah ajaran-ajaran orang jahiliyah dulu. Mangko di dalam praktek-praktek muamalah hablum minan nasawako yo memang bare dan harus kita barasihan. Hablum minallah awak mungkin Allah mengampuni, Allah menerima taubat awak dengan beristighfar awak, bertaubat awak, memohon ampun kepada Allah. Tapi persoalan
interaksi awak, muamalah awak, hubungan awak sesama manusia, kau harus clear banyak hal masalah habluminanas kau tagantung-gantung wak de'e. Mangko seyokianyo, kalau awak beribadah baik-baik, jani tulonan di pepanggaan. Nan para lu kita ingat tu adalah apa kesalahan awak ke orang. Adona utang awak ke orang. Adona kecewa nan talonsong ke orang. Membuat hati orang padia. Itu. Itu nan kita berhasil dengan ado awak minta maaf. Balapang hati awak. Lalu kemudian utang-putang disalahsayan. Hubungan awak sesama awak dituntaskan. Itu adalah gambaran tentang bahas supaya membersihkan interaksi awak sesama awak. Lalu kemudian apa lagi? Ada yang nampak dek Nabi digambarkan orang yang katiko inyo membawa kayu baban ndak terkahar dia dok. Ndak taluk dia dok. Kabarian ditambah lo celai. Tentu tambah natalok dia dah. Tambah barek. Bukannya kurangan anak-anak tu, nyo tambah lo celai. Tentu tak cengang lo Nabi. Kau agak lain lo orang emang. Aneh lo Katiku awak membawa si min, ciek si min, yang kek dia awak, barek rasuai. Ada boleh dua. Alah dua tambah barik ditambahlah celai. Kalau bahasa awak tentu tak canggang Nabi. Jibril, kau orang kau baalo mode ke? Baalo gaya ke? Lah jalan nak taluk dia tu. Nyo tambahnya celai. Tentu tambah nak taluk, nyo tambahnya celai. Dijelaskan oleh Jibril bahwa itu adalah orang yang tidak bisa memikul amanah. Lalu kemudian nyo tambah lo celai manarimo we. Nyo tambah jo celai. Jadi adonan orang nan akok wado akok rakus dengan jabatan, akok cangok itu. Nak taluk dia nak tuntas, ndak bisa nyo tunaikan amanahnya tu, ndak bisa nyo tunaikan kewajibannya, tapi justru nyo tambah je celai. Nyo tumbuk, nyo tukuk je celai. Itu model yang Allah perlihatkan gambaran tentang perilaku manusia, kakobeh manusia, parangai manusia, dan itulah PR untuk menuntaskannya, untuk memeloannya. Iko gambarannya. Karena Nabi akan mendakwahi mereka agar mereka berkata benar dan berjalan lurus. Tu na nampak. Adolo celai. Na nampak de Nabi. Ana nampak de Nabi. Itu adalah urang nan karajue mangguntiang-guntiang lidah aja. Panjang lidah aja diguntiang lebal lia. Taulululul lidah lia. Diguntiang lia. Itu resiko termasuk orang juru dakwah nan banyak ceramah. Artinya adalah mengecek banyak tapi tidak mengamalkannya. Wa yaquluna ma la yaf'alun. Mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Karajonyo babeda jo perkataannya nanyo sabui lain, nanyo karajuan lain. Itu nan nampak lo dek Nabi. Itu lo nan kakubi apole di akhir zaman. Di akhir zaman lah itu nan terjadi. Nan dia ragui kini orang nan santia mengecek bukan orang yang alim, bukan orang yang berilmu, bukan orang nan bakaji, tapi orang nan sekedar penampilannya, penampilannya, entertainnya dan segala macamnya. Itulah diperlihatkan sebelumnya. Lah nampak gambarannya manusia umat Nabi ada yang seperti itu. Kemudian ada yang karajonyo adalah pakai kuku panjang,
kuku panjang, pakai timbago, pakai basi panjang, nyo gawi-gawi, nyo cabik-cabik mukoe badane kasadoe. Ah baki kilo tu. Kalau orang Perusi panjang kukue, kukue nak kukue pakai timbago, pakai basi, runci yang lo delai. Nyo cabik-cabik angka, nyo sosoh angka badane. Aba ki kiro asile. Tantu luku-luku. Itulah orang karajo mau pupik manciraco. Mama ngece-ngecein orang yo. Ane ni nyontahlah. Itu sebahagian yang diperlihatkan. Terakhir itu adalah yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi adalah si provokator. Provokator jatuh nang provokator kok nang karajue ma adu domba ma hasuang-hasuang ma ala namo etie pokoke ba urang nang kaibui ba urang nang kabacaka ba urang nang kabatangka. Ah itu gambaran ba gambaran di dalam Al-Qur'an disebutkan linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan kepada Nabi bahagian dari tanda-tanda kebesarannya. Itu adalah tentang potret perilaku manusianya. Tetapi Allah juga melihatkan keajaiban-keajaiban alam malakut dari perjalanan mi'raj beliau. Karena ada tiga alam yang beliau tempuh di dalam perjalanan Isra dan mi'raj. Ada alam nasud, ada alam malakut, dan ada namu alam lahut. Nah, jadi perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang besar, perjalanan yang luar biasa. Maka memahaminya, meyakininya adalah dengan iman. Kalau dengan utak, nak temui utak dah. Karena keluar biasaan peristiwa tersebut. Utak manusia kok kadare terbatas. Tetapi kalau iman, keyakinan kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk memperjalankan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi di Baitul Maqdis. Nah, murak ko tadi di Pawian, di KB murak ko tadi, di Malu dulu para rasul-rasul Allah sampai di Baitul Maqdis di tampik nan biaso. Jadilah ada tampik khususnya di situ. Kau datang Nabi ke Baitul Maqdis lah, baca lihat dalam tafsirnya, thumma dakhaltu wa salitu fihi rak'atain. Nabi Muhammad masuk ke dalam Baitul Maqdis dan Nabi Muhammad salat di dalam Baitul Maqdis itu dua rakaat. Thumma kharajtu, maka aku keluar, faja'ani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika keluar dari Mas Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, nah diojoan datang malaikat Jibril, diojoan dan malaikat ko dua galeh. Nah, dua galeh, cie galeh baisi aye susu, cie galeh le baisi aye tua. Nah, mangko fakhtartul labana, maka aku memilih air minum susu. Itu Nabi Muhammad disodorkan dua pilihan. Suruh memilih satu di antara dua. Dia giahan dua kali. Dalam riwayat ada menyebut tiga. Tapi di dalam tafsir ko disebut dua. Ina'in min khamarin wa ina'in min labanin. Ado galeh bajano yang baisi susu dan ado nan baisi tua. Mana dipilih dia Nabi? Dipilih dia Nabi air susu. Mangko bakato Nabi Muhammad, bakato Jibril, benar pilihan engkau. Asabtal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Berarti engkau memilih yang barasyah, yang memilih yang terbaik. Berarti pemimpin kau Bapak Ibu harus pintar membuat keputusan dalam hal memilih di antara opsi-opsi yang ada. Jojoan komar ke pilihan. Nabi Muhammad memilih yang terbaik, yaitunya memilih laban, memilih susu, dan itu yang beliau minum. Di dalam riwayat lain disebutkan, tanya tu nak kasado lebih doh.
Nan nak habis tu itulah nan nan taichi dan muai. Tuan-tuan awak masuk ke dalam kelompok yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kronologi sejarah sampai Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad setelah selesai salat sunat keluar dari Masjidil Aqsa, disodorkan dua gelas atau dua bejana berisi satu tua dan satu susu. Kok ni nyampang di pita pilihlah ia tua bagi kiro. Labi mabuk je umat Nabi Muhammad. Sedangkali nak tua diminum ado je nama buak-mabuak je. Mabuk kau macam-macam ado nama buak de karena minuman. Ado nama buak-mabuak adalah gue mabuk duit je. Ado nama buak duit gai. Macam-macam lah mabuk kau. Ado nama buak kau nang panjang nang macam-macam eh. Bahasa linduang awak kepada Allah tuntuang awak jangan sampai mabuk-mabuak ni. Fitrah je awak, barasiah je awak, cegak je awak. Elok-elok je perangai awak seperti barasiah dan sehatnya air susu seperti yang telah diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran-gambaran yang Allah perlihatkan kepada Nabi itu adalah potret tentang perilaku manusia. Semoga nan bayinya ada di dalam diri awak, nan burue jauh dari awak ne. Ko ada di dalam kita kaluane. Barasih diri awak dari enam buruk-buruk tadi. Kita latih diri awak. Sekurang kita tarik muasabah. Kita kana je diri awak. Waingingik tarik tuntuang awak tak jago dan awak tak paliaru. Lah hari lah zaman enam lewat. Demikian ululang kaji awak pagi kini. Semoga kita menjadi hamba yang istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.